Persija Jakarta akan menghadapi klub elit Jepang Gamba Osaka pada 24 Januari 2015 mendatang. Akan tetapi hal tersebut dapat menjadi ganjalan bagi Persija karena jadwal tersebut sangat berdekatan dengan jadwal SCM Cup 2015. Saat ini tim Macan Kemayoran baru meraih 1 poin dari 2 laga fase grup. Hal tersebut membuat skuad Rahmat Darmawan otomatis tersingkir jika pada laga nantinya hanya bermain imbang kontra Semen Padang. Jika Persija tidak lolos, maka Persebaya Surabaya dan Sriwijaya FC yang berhak maju ke babak semifinal SCM Cup 2015 yang akan digelar pada 25 Desember mendatang. Namun pelatih Persija Rahmat Darmawan menyebutkan jika timnya tetap fokus menghadapi Semen Padang di laga terakhir fase grup A SCM Cup 2015 malam nanti. Ya, yang pasti mereka sudah sangat paham satu sama lain ya, karena memang mereka bertiga kan sudah dari tahun 2011 pernah main bareng ya. Jadi saya pikir tinggal kesabaran dan kedisiplinan yang mereka tanggung kita untuk mengendal mereka, karena mereka pemain yang baik.